Halo teman-teman semua, Arga Kudo Easy ya. Nah, di video kali ini gue bakalan kembali lagi melanjutkan game Hitman Absolution, teman-temannya, yang mana kemarin di video pertama sudah melebihi 1000 views, yang mana itu menurut gue udah cukup banget buat game baru selain Ultraman. Oke. Nah, ini kemarin si Victoria tuh kan kita selamatkan dan kita bawa kabur ya dari rumahnya si Diana. Rosewood Orphanage. Orphanage itu panti asuhan bukan sih? Can I come with you? You need to hide till I know what's panti asuhan ya? Berarti si Victoria ditaruh di tempat aman nih, kan katanya 47 ini tempat teraman yang dia tahu gitu. Soalnya agensi bakalan ngejar si 47 terus. Yes. You must be Victoria. Come on in, child. Hujan-hujanan gitu dong, enggak ada niatan beli payung atau jas hujan gitu ya. Thank you for your help. This girl is important. Take this. Oh. Enggak mau nerima uang dia. Ikhlas ngerjainnya, bagus tuh, Diana bagus. Diana said you need that necklace. Don't lose it. Will you come back? I'll be watching. Berarti si Victoria aman ya di orphanage ini ya teman-teman ya, karena katanya 47 sendiri ini tempat teraman gitu kan. Oh iya, BTW kalau misalkan hasil suara rekaman layarnya ini, rekaman gamenya itu kresek-kresek, itu gue mohon maaf banget ya teman-teman ya, karena gue nggak tahu kenapa kayak gitu, udah gue utak-utik dan ternyata hasil rekamannya masih kayak gitu. Ya maklum lah, laptop kentang ya, mohon maaf banget lah, saya kan belum punya PC yang mahal gitu. Masih PC-PC apa, masih laptop kentang. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Oh, dia nyewa ruangan. Persis di depan panti asuhannya ya teman-teman, ya, biar dia bisa ngawasin. Your actions precede you, my man. Yeah, I gotta say, I admire a man with the courage to shit where he eats. I'm guessing you're in need of some information, and I just might be willing to play ball. But first, I got a favor to ask. Are you listening? Sweet. Anjay. Oke, kita mendapatkan misi apa nih? Start calling himself the King of Chinatown. Not exactly the understated type. I would really like him to hand in his resignation if you catch my drift. Oh, ini target kita nih. King of Chinatown, teman-teman ya. Raja Chinatown. Chinatown itu bahasa Indonesianya apa ya? Pecinan ya? Pecinan apa pecinan? Gua enggak pernah ngerti pronunciation-nya. Oke, langsung aja lah. Kan. Nah, nanti kalau misalkan ini ada frame drop, gua mohon maaf lagi ya, teman-teman ya. Karena setelah kita keluar dari gerbang ini, itu bakalan banyak banget orang. Jadi wajar aja kalau frame drop ya. Kayak pasar gitu ya, teman-teman ya, Chinatown. Oke. Yang pertama kita cari adalah King of Chinatown-nya ada di mana, teman-teman. Dan tadi katanya si Birdie sendiri ada nah itu dia. Si King of Chinatown-nya ini dia nggak bakal ninggalin kerumunan tanpa ada dealer. Dealer itu seperti apa ya? Dealer lah pokoknya, dia bakalan ngikutin si dealernya itu. Dan kita kan nggak mungkin ngebunuh dia dong, ini pasti rame banget gitu kan. Nggak mungkin kita ngebunuh dia di situ. Jadi kita harus mencari dealernya supaya kita bisa iniin dia, memancing dia keluar dari kerumunan. Dan gue nggak tahu ini dealernya ada di mana ini. Tempat yang sepi berarti ya. Kita pakai otak, tempat yang sepi, tempat yang sepi. Itu apa tuh di atas tuh? Ada jendela kebuka ya? Oh, jangan-jangan kita bisa bisa nembak dari atas itu? Tapi ada orang. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa take down dia ya teman-teman ya. Tapi ada pak polisinya. Oh, kita bisa. Ini dia nih. Track. Nah, sip. Oke. Kita bisa nembak dari atas itu ternyata teman-teman. Oke, bagus. Tunggu polisinya ke situ dulu. Habis itu gaskan, kita jalan, cuy. Alright. Aduh, kegep. Sini, naik. Aduh. Untung polisinya nggak tahu, Pak.
cepet ayo yes good. Aduh, kita bisa disguise jadi dia. Kalau kita bisa disguise berarti peranan dia penting dong teman-teman ya. Oh jangan-jangan dia dealernya. Coba kita cek dulu ke dalam ruangannya ya teman-teman ya. Kita cek ke dalam ruangannya. Sip. Di dalam ruangannya ini ada apa ya? Ada sniper. Harusnya bener nih. Tapi kalau gue nembak itu snipernya nggak pakai itu tuh, nggak pakai peredam. Ya nggak pakai peredam. Nah kan Drax kan bener kan ini dealer narkoboynya kan. Oke berarti kita bisa mancing nih, bisa mancing kan bener kan, berarti ke tempat sepi ya teman-teman ya. Sip dah. Oke. Easy aja. Kita tinggal pancing King of Chinatown-nya ini, King of Chinatown-nya. Lah. Mana dia? Oh itu tuh, dia lagi jalan ke sana. Dia lagi jalan ke sana. Alright. Tinggal kita pancing ke tempat kita tadi ya teman-teman ya. Bagus. Oke, kita nggak ada tombol buat ngomong. Oh, kita nggak usah ngomong. Cukup datengin ke dia aja. Ayo Pak, ikutin gua Pak. Gici Pak. Time is money Pak. Ayo gici. Berisik. Oke. Lah ini kalau misalkan kita berhasil misinya cepet dong ya. Berarti kita bakal main dua misi ya teman-teman ya. Oke. Sini lo sini. Alright. Kita tinggal ke sini. Oke. Mana orangnya? Ya ampun jalannya lelet banget ya. Ngaku-ngakunya doang King of Chinatown tapi ternyata begitu. Oke, nggak apa. Kita harus ke sini. Tapi kelihatan loh itu tuh. Itu sebenarnya gak gue bunuh ya teman-teman ya. Itu cuma gue bikin pingsan doang tadi. Karena kan kita pukul ya, kita bikin pingsan. Oke, kita pakai fiber wire. Masuk pak. Ayo masuk, gak perlu malu-malu. Ah lama. Oke, nice. Kita taruh sini. Oke. Selesai dong misinya udah. Oke. Kita disguise lagi jadi si 47 botak ini teman-teman. Alright. Tapi berarti kita pas keluar harus hati-hati sama polisinya yang tadi. Nah, kita alihkan pandangannya dia ya, ke sini. Nah, dia kan ke situ pandangannya. Sip dah. Oke, berarti di map itu keluarnya di situ ya. Oke. Sip. Kita tinggal cari jalan keluarnya. Cepat sekali. Aduh. Sebenarnya ini kalau dieksplor seru juga sih, teman-teman ya. Tuh kayak lagi ada pembangunan gitu. Sebenarnya kayak ada ini kita bisa ngebunuh dia di sini ya, teman-teman. Jadi kita tembak dan dia jatuh karena dia sesekali bakalan ke sini, tapi bukan hitman kalau ada saksi. Jadi kita harus benar-benar bermain pintar tanpa ada saksi, tanpa ada bukti ya, teman-teman ya. Lah salah sendiri minta. Oke, seperti ke gedung tua. Ini sama-sama botak nih, jangan-jangan ada abang nih ya, si botak nih. Oke, kita lihat. Ini tuh dengan filter-filter kayak gini tuh dia kayak film ya, teman-teman ya, kayak film. Lebih ke kayak kita bermain di dalam action movie gitu. Itu burung banyak banget ya di dalam bisnya, tapi nggak sesak napas apa nggak batuk-batuk gitu loh. Flu burung lah paling nggak gitu. Kuat banget ini si Bernie. At a price, of course. You're damn right at a price, of course. Girl named Victoria. The agency wants her bad. I need to know why. Oh, jadi si 47 ini dia minta informasi ke orang yang bernama Bernie ini, teman-teman. Karena si Diana kan di episode 1 sudah nggak ada ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia minta ke orang. Yeah, you crazy. Hey, what is it worth to you? Name your price. Kita lihat seberapa harga yang diminta si Birdie ini. Tools. Oh.
apa yang pengen dia gunain pakai peralatan hitman coy. Tapi ya dia intel kan ya, dia kan mencari informasi, pasti butuh lah peralatan si hitman ini, si 47 ini. Dengan sukarela lagi ngasihnya si 47, gak ada tawar menawar. Now listen to the city. If anyone mentions the girl, you know what to do. You know what to do. I'll call you. Okay. Sheep. You do that. Lanjut ya, satu misi lagi ya teman-teman ya. Mantap. Oke, okay. Profesional rating kita 29.250. Ya, nggak apa-apa lah, bisa lah. Waiting. For what? Seru ya teman-teman ya ceritanya ya, mantap nih. Still have a chance. Sekali lagi gue mohon maaf kalau hasil suara rekamannya kresek-kresek ya teman-teman ya. Why did you do this? Do you know that I turn it to you? Take the girl. Mengerikan sekali. Oh. I promise Diana to keep you safe. Barcode-nya diapain di belakang kayak dipotong gitu, teman-teman, diiris ya. Soalnya si 47-nya sendiri dia bilang I can't be part of this anymore. Dia enggak bisa jadi bagian dari itu lagi. Oh my god. Kayak apa ya belakang palanya ya? Terminus Hotel Room 899. Oke, okay, Terminus Hotel ruang 899. Sip. Noted, noted, noted. Oke. Okay. Kita akan menyelinap ke hotel ya teman-teman ya berarti ya. Ask my brother question Holmes, and he has to come back to the shape of a name. An arms industry VIP. Di kolak ban si di Hansa Plus ya. Terminus Hotel. Mantap, 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 mantap. Ini hotelnya gede banget ya. Tuh, kita harus ke lantai atas ya, teman-teman ya. Ke lantai atas buat ketemu sama orang yang namanya Black Dexter tadi yang dibilangin sama si Birdie ini. Oke. Dan katanya Birdie di lantai bawah itu dijagain sama orang-orang. Jadi kita enggak bisa semena-mena masuk gitu. Tuh, dia nggak bisa masuk coy. Kita harus ke atas dan gimana cara kita ke atas. Oke, coba kita ke sini. Ini restroom, Pak. Oh, ini apa nih? Kita bisa masuk ke sini. Oh, kayak ruang ganti. Iya. Oke, pelan-pelan. Wah, ada disguise, ada disguise. Oke, kita ganti baju. Oke, jadi cowboy si 47 ini. Oke, easy. Hampir ketahuan. Oke, tadi gue liat di depan itu ada lift ya teman-teman ya. Sepertinya kita bisa ke lift di depan. Tapi kita nggak bisa lewat. Oke, kita harus balik lagi ke tempat tadi ya. Iya nggak sih? Bahasanya kasar sekali. Oke, kayak kita harus balik ya, kita harus balik teman-teman. Oke. Sip, kita sini. Balik lagi dan kita naik lift dari depan teman-teman ya. Kita naik lift dari depan. Oke, hai. Dia nggak curiga sama sekali lagi gue keluar dari lubang-lubang begituan. Aduh, a new disguise will be needed. Gak bisa kita ke situ begitu aja ya teman-teman. Gimana caranya ya kita masuk ke situ? Aduh kan kegap kan. Aduh. Oke. Aduh kena gua kena.
Oke. Nah, ini orang harus kita harus harus kita bungkam nih, teman-teman ya. Nice. Aduh, poin gue berkurang banyak lagi. Gak apa-apa, gak apa. Yang penting kita gak ngebunuh, kita cuma bikin pingsan mereka doang, teman-teman. Aduh. Kita bikin pingsan mereka doang. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Santuy, santuy, santuy. Gue gak nyangka loh, gue gak ngeliat dia masuk soalnya. Terus tiba-tiba ada di dalam aja gitu kan. Oke. Kita harus bisa ke, apa namanya? Ke, apa sih namanya? Ke tempat ininya ya. Tempat, oh kita bisa ke bawah sini. Lift, kita harus bisa ke liftnya. Sip, oke. Oh, underground. Dia ada underground. Oke, kita coba lihat. Ini apa ya? Wah, ada lift lagi di bawah, teman-teman. Oke, kita bisa naik dari yang bawah deh. Oke, good, 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 good. Ya, oke, okay, sip. kita harus cari jalan buat ke sana dulu ya, teman-teman ya. Sip. Oke, okay, good. Ada checkpoint. Kita ke checkpoint dulu, teman-teman. Oke. Okay. Nice. Biar kalau ada kenapa-napa kita nggak ngulang gitu. Ambil screwdriver buat jaga-jaga aja. Oke, kita harus ngapain ini? Kita harus ngapain? Coba kita ke sini. Apa ini? Oh, gua ngerti. Kita ada generator di sini. Tadi gua lihat. Sip. Terus kita ke sini aktifin. Nah, Sorry. Oh, itu mancing semuanya supaya ke situ. Good point. Oke, terus kita bisa ke kita bisa ke elevatornya. Sip. Oke, panggil. Ayo dong, cepet dong. Liftnya lama banget, Kak. Liftnya lama sekali, Pak. Ini dari atas atau dari bawah liftnya? Dari atas ya. Oh iya, bener. Oke, cepet. Sip. Buka pintu. Nah, kita naik, teman-teman, ke atas. Wuhuhu, mantep banget nih. Gila. Emang bener-bener harus memahami environment-nya ya, teman-teman ya. Memahami lingkungan sekitar buat jadi headman itu. Approaching the lion's den now. Thugs you encountered are gonna have the 8th floor completely under lockdown. Now Blake Dexter, he enjoys his privacy. And sneaking into the 8th floor, he's not gonna be able to make matters worse. This is protected by his seriously bodyguard, who will not bully. I repeat, not take kindly to trespassers. She should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. But what am I saying? A pro like you, you probably got the whole thing figured out, don't you? Alright. Sip. Kita bakalan ke Tuan Dexter. Ruangan 899. Kita coba masuk sini aja. Oke. Oh, ada mbak. Hati-hati. Ini apa nih? Movie reel. Bisa kita ambil. Oke. Iya, santai. Hampir aja ke gap. Ini tangga nih. Tapi kita nggak punya key card. Kita harus nyari kartu dulu berarti ya. Oh, bisa kita keluar. Kita bisa keluar. Sip. Cakep. Kita bisa keluar, teman-teman. Climb down. Gue kira jatuh. Naik. Hop. Nah, kan. Ada orang gak di dalam? Oke, di balik tembok ternyata. Nice. Kita ngelewatin pintunya ya tanpa harus menggunakan kartu. Oh, ada checkpoint. Berarti bener jalan gue kesini, teman-teman.
Alright, alright, alright. Sip, kita tinggal masuk aja. Hitman aja masih ada. Jumpscare-nya apa? Biar apa coba? Biar apa sih? Oke, pelan-pelan. Nah, kita harus cari ruangan 899, teman-teman. Ruangan 8 ini enggak ada tulisan ruangannya, berarti bukan. Terus ini tempat makan. Oke. Oh, itu dia. Itu dia. Tapi dijagain sama ini orang ya. Lah iya kan dia balik lagi kan itu. Tuh. Cara supaya ngalihinnya gimana ya? Apa bisa kita Aduh. Enggak. Terlalu beresiko, teman-teman. Terlalu beresiko. Terus kita harus kemana ya? Oke, coba kita ke sini. Sip. Soalnya di sini ada sesuatu. Start projector. Oh, nyetel film. Biar apa nyetel film? Biar apa? Hah? Tidak berguna. Oh, menarik ininya, penjaga-penjaganya, teman-teman. Biar gak ada yang jagain lagi. Ah, kan bener kan? Sip, dah. Berarti kita bisa bebas masuk ke sini ya, teman-teman. Oh, kita harus nge-pick lock dulu dong. Oke, sip, cepat sebelum ada orang. Nice. Anda cakap sekali, Mr. 47. Ada cermin. The direct approach is not an option. I need an alternate point. Kita bisa masuk lewat sini. Sip. Oke, kita masuk lewat jalan lain, teman-teman. Her name is Victoria. And she's worth a lot money. Oke, di ujung itu apa ya, gelap banget ya? Oh, ada pintu. Ada pintu. Apa yang terjadi? Ngegantung, teman-teman, ternyata ya. Veteran lah. Baguslah veteran. Veteran gua enggak ngerti ininya ya. Apa namanya? Bentuk-bentuk penghargaannya tuh yang paling tinggi tuh yang mana ya? Tapi veteran itu kan berarti kayak udah jago lah gitu ya. Oke, teman-teman penasaran sama kelanjutannya? Kalau penasaran, sip, di like dulu videonya, terus di komen di bawah lah pokoknya. Karena ini ceritanya seru banget dan bakalan semakin seru ke depannya. Oke, so sekian dari gue, Arga Kudus, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Wow.